Nggak kuat makan. Lakukan cumi. Tahu nggak teman-teman? Ini makanan kalau nggak bisa habis ya duit aku gosong. Angus 200 ribu duit Indonesia. Halo teman-teman, datang lagi channel Santi di China. Hari ini aku ngajak anak aku jalan-jalan ke taman teman-teman. Abis itu kita mau beli baju karena Alim bajunya lihat udah nggak pantas lagi dipakai. Jadinya aku mau beli baju buat dia nanti. Lalu kita mau makan. Apa lo Kang? Pokoknya seru banget. Seru banget. Apa aja bisa dimakan di sana dan harganya murah. Ayo ikutin kita jalan-jalan dulu ya. Yuk. Yuk. Lihat di atas. Jing sangkung ya. Cantik ya lo Kang. Masih seger. Ini bunga teratai ya? Ya, ini yang bangunan Chinese nih, kayak ini. Ya, aku suka loh. Enggak suka ya? Lihat teman-teman, ada ikan banyak kan? Kayak ikan emas. Endut-endut loh perutnya. Tangkap pulang kita masak yuk. Jangan, ini bukan ditangkap ini loh kong. Ini dipelihara. Mintanya mak. Ayo kita jalan yuk. Yuk. Wah, sakau ya. Udah berapa hari ini kita nggak naik gunung ya? Rasanya ngos-ngosan. Kan, jadinya. Sakau semua orang itu apa? Makan. Di depan apa loh, Kuang? Lihat ada burungnya. Burung? Lihat teman-teman, burungnya cantik ya. Kayak merpati kalau nyampe di air ya. Dia berenang kayak itu perahu kecil-kecil. Lihat tuh yang satu itu. Kayak batik dia warnanya. Cantik tau. Dia selalu bertua ya, tau gak? Dia suka pacaran. Cuma poci yang gak bisa pacaran, kan? Burung aja suka pacaran dia. Lihat teman-teman, di dalam ada rumah gede loh di sana. Kecil emang lo Kang. Katanya nanti dia buka ya, bisa ke atas nanti. Nanti itu ada, semua. Ya itu rumah yang merah di atas itu teman-teman. Kalau buka gerbangnya, kita boleh naik ke atas naik lihat ya. Daerah sini semuanya bisa kelihatan katanya. Cantik katanya. Karena di bawah ada teman kamu, sana nggak? Teman aku? Ya. Siapa? Tau iya. Alin, papa cua mama haus. Cium kita? Bukai ke papa tung, cua. Ning. Ada monyet. Nih, lucu banget. Lucu banget yang kecil itu. Liu tuh jengkel liu naga sama. Nika Xiao Su ka sama Alan. Eh, Xiao Su. Anak aku mau main kayak gini katanya kalau aku takut nih. Jadi hari ini tuh khusus buat mereka main gitu. Lihat, cuma mereka berdua VIP ya. Ruh kandang lah. Yun ya? Gue liat mama popo nih. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Cuma sama sama 下次不要玩了啊！等等等等 ya, saya kenali ya. Taman ini ya, tahunnya 80-an ya, udah ada. Dari saya kecil udah ada. Masa? Iya, makanya pohon-pohonnya tinggi gedenya. Di sini ya, udah mulai sore ya. Banyak gak orang tua ke sini jalan-jalan, tahu gak? Iya ya, kenapa? Mereka yang kali kan ya. Yang dulu mereka masih muda suka jalan ke sini gak? Sampai sekarang masih jalan ke sini. Tahu gak? Kata suami aku tadi orang-orang tua di sini banyak yang pacaran di taman ini loh. Aku nggak tahu benar atau enggak teman-teman. Ini semua ambil kamera di kamera ini. Ini semua ada kameranya. Iya. Pada main HP orang-orang tua di sini bikin foto-foto atau video-video teman-teman nih. Semuanya tuh di belakang aku satu, di depan aku juga ada satu, di atas ada yang agak kecil dikit gitu. Di sini ada orang muda ya, semua kerja-kerjanya. Orang tua ya. Yang santai. Yang santai nih. Pada istirahat. Ayo. Kita berikan baju mereka yuk. Yuk. Ayo. Kita mau beli baju buat Aileen ya teman-teman. Oke, ayo yuk. Jalan. Aileen. Lihat teman-teman, polisi motoin mobil sembarangan parkir. Harus ditempel paling enggaknya I-150. Yuan ya.
Wah, cantik di sini ya. Kita udah nyampe. Kita udah nyampe, teman-teman. Belok kiri lekuang. Tuh. Ayo teman-teman, ini toko orang Jepang, produknya dari Jepang. Yuk kita masuk ke dalam. Ya teman-teman, kayak gini Alien mau. Take. Kayak gini teman-teman, Alien mau. Bagus nggak? Siapa mau Alien? Apa kamu mau baca? Bomekuan, mama, cik kopi semua yohong. Kuan isha. Dia lagi memilih baju teman-teman, mana yang cocok buat dia gitu. Jadi ada berapa baju, ada 3 baju kalau nggak salah dia bawa ke dalam. Tunggu ya. Hiya, hakan. Oke, cantik anak mama. Tararang, lihat teman-teman, kayak gini Alin. Cantik nggak teman-teman? Mana yang cantik baju yang dipilih sama dia? Cukup kayak Che yang mana? Che yang kayak. Oh, kayak gini anak-anak anak aku. Sikwan mah Alin? Sikwan, warna juga cantik ya. Yaudah, masuk ke dalam, tukar. Alin suka ambil ya, masukin ke dalam nanti. Aku memilih celana buat Alin teman-teman. Ini anak-anak muda bagus pakai ini nih. Yuk kita coba ini sama dia yuk. Ini Hanci lagi nukar baju. Hei. Meiyo, malu dia. Alin tuh pengen pakai teman-teman karena baju yang dia pakai tadi nggak bagus lagi kan. Jadi pakai baju yang baru, belum dicuci udah dipakai. Udah kita dapat baju baru. Ayo ngapain lagi nih? Makan. Di mana? Makan. Kita keluar cari yang puas makan gimana? Hah? Ayo. Kita makan yang puas sekarang kita lihat. Kita ajak teman-teman ke restoran itu ya. Kita terserah makan sepuas-puasnya, tapi harganya cuma satu nanti. Mungkin harganya kita belum tahu ya, tapi kita bisa puas makan apa yang kita suka gitu. Yuk, kita serbu. Teman-teman, aku rasanya pengen makan. Tau nggak di dalamnya cantik banget. Yuk, kita ke dalam. Yuk, lihat-lihat. Yuk, cepetan. Wow, oh my god. Lihat teman-teman, makannya terserah makan berapa duit. Berapa banyak duitnya? Kita lihat ya berapa harganya satu orang. Tapi di sini sepuas-puasnya kita bisa makan. Lihatlah, silakan. Lihat teman-teman, ini buah-buahannya boleh dimakan. Terserah makan berapa banyak. Ayo, sini. Bermacam kan warnanya. Sini, ini sosi. Tapi udah pada habis teman-teman, lagi dibikin sama Ai, sama tantenya, lihat. Tantenya lagi bikin sushi. Ayo ke sini, ayo. Ini dumpling goreng. Ini sejenis dumpling goreng semuanya. Ini yang rebus. Yang ini rebus teman-teman. Ini pauze. Apa pauze bahasa Indonesianya apa? Bakpao. Kepiting kecil. Ini bintang laut ya. Ih, nggak mau pegang ah. Bintang-bintang laut. Ke sana yuk. Ini bumbu-bumbu. Nah, di sini bumbu semuanya. Jenis-jenis bumbu, cabai-cabai di sini, teman-teman. Ini coklat. Aku cobain ya. Wah, coklat. Manis banget coklatnya. Udah, ayo ke sana kita. Ini adalah cake ya teman-temannya, kayak puding. Ini puding kayaknya. Ini kue bolu-boluan, jenis-jenis bolu nih, cantik-cantik ya. Wah, cantik-cantik banget teman-teman. Aku pengen makan ini nanti. Ini kesukaanku ini. Ada
durian di dalamnya tuh. Wah. Ini juga cake juga. Ya, aku boleh makan. Enak. Ini gratis makanannya semua. Ayo sini. Ini nggak tahu namanya, tapi di KFC atau di McDonald's di sini ada semuanya makanannya. Lihat, ini ada pemuak. Ini udah habis. Ini nangkwa. Tapi kalau nggak jelas bahasa aku, nanti aku translate ya. Ini nangkwa. Ini apa ya? Kikil. Nah, teman-teman, aku udah nyampe di tempat nasi goreng. Lihat. Ini nasi goreng. Ini mie goreng. Ini masakan China dari ikan. Tuh ikannya kelihatan. Ini sayur. Tumis sayur. Ini juga sayur. Yang sawi kecil. Ini ayam. Ini malatang yang digoreng, teman-teman. Ini ikan goreng. Mas Yangla namanya. Ini apa ya? Ini ekornya kodok. Ekor ayam. Ini daging ayam. Ini sayur, nggak tahu namanya apa. Ini kepiting. Wah, ini juga teman-teman dari ikan. Ini daging ikan, manis-manis rasanya. Ayo sini, kepiting di sini. Wah, lihat teman-teman ada kepiting kecil kan? Wah, ini yang segar nanti masuk dalam kuali kita makan. Ini udang. Ini udang segar. Ini udang yang udah dibekuin di kulkas ya. Ayo sini. Wah, sampai. Ini kerang darah ya. Ini juga bagus ya, warnanya ungu ini. Ini kerang-kerangan di sini, teman-teman. Ini kepiting. Saus tiram. Harganya cuma murah di sini makan. Ayo sini, teman-teman. Hey. Nih, di sini ada tulang babi, ini tulang sapi ya teman-teman, iga sapi dipotong kecil-kecil. Ini daging sapi, potong kecil-kecil juga. Ini dibakar kayak nanti. Ini juga sapi. Ayo, di sana juga ada cumi. Wah, ini terbuat dari ayam semua ini, teman-teman. Komplit yang ini. Nih. Ayo aku liatin tempat-tempat barang daging sapi-sapi yang di kulkas. Yuk, sini. Sebelum kita ke tempat freezer, tempat daging melihat daging-daging sapi, ini minuman susu, teh atau anggur ya, teman-teman. Anggur kaleng ya. Ini gratis dan ini bir atau anggur merah di sini tuh semua gratis, teman-teman. Ini gratis semua. Sampai di sini. Ini juga. Ini sayur-sayuran, ini gratis semuanya, teman-teman. Lihat, bermacam sayur-sayuran di sini tuh. Cantik ya? Wah, ini malatang. Haite. Enggak jelas sama aku sayur semuanya. Itu ubi, bakso, ini daging, teman-teman. Ini daging sapi. Ini juga sapi nih. Lihat, itu daging sapi semua dari sini ke sini. Wah. Ini yang aku makan nanti. Ye. Yeah. Tunggu aku ya, suami aku lagi antri di luar. Yuk. Ini namanya salad dari pisang. Kalau ini dari hamigua, dari melon ya. Ini asinan dari udang segar, teman-teman. Ini suemu, ubur-ubur. Ini asinan kepiting. Ini seafood juga yang di pancai ya. Lalu ini yapo, leher bebek. Ini kulit ikan, teman-teman. Ini kulit ikan ya, yang udah dibumbuin sama orang. Ini enak lah. Wah, kriuk-kriuk nanti tuh. Wah, ini semuanya aku nggak jelas namanya.
ini masakan Sichuan Jentu. Di sana masakannya kayak gini. Wah, mantap. Nanti aku serbu kalian ya. Yuk, satu ah. Enak. Enak. Ayo, ayo. Ya, karena aku tuh makan ya. Hah? Icip-icip doang. Ayo. Tahu enggak? Aku mau nanya, harganya berapa satu orang? 78. 78 berarti 156 ya? Ya. Satu orangnya makan di sini 156. Yang kecil? Lebih murah, lebih 70-an. 70-an, berarti 140 satu orang yang kecil makannya. Jadi kita bebas semua makan. Apapun yang kita makan di sini, silakan. Yang penting kenyang, bisa menerima perut kita. Tapi nggak boleh bungkus ke rumah, teman-teman. Yuk, sekarang kita ngambil makanan. Yuk, serbu! Alin mau apa? Sampai rumah, Haisen. Haisen, nanti ditranslate ya. Ini mau icip dikit, ini ikan. Ini makanan Jepang, teman-teman. Semua mentah. Aku mau serbu. Ambil sendiri, ini aku. Siapa nak ambil? Nggak usah. Ini yang aku tunggu-tunggu dari tadi. Yuk kita pilih yang lain. Alin bawa sini. Wow. Ini kesukaanku. Taruh meja. Suami aku bawa-bawa makanan ke meja. Aku yang beli makanan. Yaudah ke sana. Tararang. Ini cumi. Enak. Bawa sana. Tunggu aku, ini apa? Enggak mau sosis. Mau tuh. Punya mau tuh. Udah bawa sana. Wah, ini pasti maknyos. Tahu enggak rasanya ikan ini, teman-teman? Ini bebek, leher bebek kasih dua. Kalau enak nanti tambah lagi. Ini boleh nambah loh, teman-teman. Yuk, kita cari makanan yang enak lagi. Ambil piring. Ini udang, teman-teman. Lokong. Kulai. Wah, udangnya lumayan gede-gede kan? Silakan pilih, silakan ambil. Ambil sepuasnya. Jatuh. Ambil. Oke. Cobain dikit. Enak enggak ini? Enak. Terus ini kepiting ya. Wah. Ini kerang. Kita hari ini menyerbu dangdong makanannya, teman-teman. Oh. Oke. Ayo sini. Ayo sini. Ambil piring. Nyuruh. Ini daging sapi, teman-teman. Lakuang ini diapain? Dibakar atau diapain nih? Dibakar nanti. Dibakar nanti bawa sana ya. Itu piringnya ada tiga itu. Yang Li panggil nggak ke sini? Iya, lagi makan dua. Ya, ini satu lagi. Ini adalah cumi. Nanti dipanggang sampai di tempat meja kita tuh.
Ini daging sapi nyuru. Lihat, ini nyuru teman-teman. Ini juga dibakar nanti. New Year Row. Wow. Oke. Kita taruh di meja dulu karena udah penuh tangan aku. Yuk. Tarang. Makanan aku. Wah. Ya teman-teman, semua di meja aku, makanan aku. Cuma buah-buahan belum yang aku ambil. Aku icipin dulu ya. Aku icipin apa ya? Wah, diambil sama anak aku. Ini bukan punya aku nih. Diambisin. Ah, ini punya aku nih, teman-teman. Makan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang已经变成女王了，妈妈。 Enak teman-teman. Ini kulit ikan. Yuk makan yuk kulit ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada sumpit ya. Teman-teman. Ya teman-teman. Makan. Lea. Mama. Coba. Ini bakarnya kayak gini teman-teman. Daging sapinya mana? Daging sapi. Wow. Lezat. Wah, teman-teman, ayo makan yuk. Makan yuk teman-teman. Nanti kalau nggak cukup ya, kita bisa ambil lagi. Di sini sepuasnya. Sepuas-puasnya. Kalau pulang makan ya, itu rugi namanya. Rugi kalau nggak makan banyak di sini. Wah, ini enak. Bismillah ya, kita makan ya teman-teman. Ayo. Kulit ikan. Ya, makanya puas ya. Ya, di sini makan kebanyakan, jangan pulang makan ya. Tunggu, teman-teman. Ini masakan kentul atau Sichuan. Ini minuman kaleng, boleh diminum ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Bikin kaget aku. Lihat, berasap di dalamnya. Minum yuk. Cheers. Alhamdulillah. Kok udah kenyang aku ya? Ini udah matang. Kita icipin ya. Ini sambalnya ini. Ini yang aku cari. Enak. Nanti datang ke Dangdong ya. Makan sepuasnya kita di restoran. Di Indonesia ada nggak sih teman-teman makanan di restoran boleh kita makan sepuasnya? Harganya cuma paling-paling 100 atau 80. Kalau ini harganya agak mahal tadi 156 kita yang gede makan. Buat satu orang ya. Buat yang kecil 140 satu orangnya tadi. Tapi kita bebas makan. Ini saus buat makan seafood, makanan orang Jepang. Nih, ada wasabi. Diaduk dulu. Sama lagi ini. Itu Haisien, aku mau. Hah? Apa ya bahasa Indonesianya ini? Haisien, Ma. Haisien, nanti ditranslate ya teman-teman. Mantap. Aku makanan Jepang itu makanan yang segar-segar ya, aku suka. Gurih teman-teman. Gurih teman-teman. Wah. Karipang ya, bahasa Indonesia karipang ya. Kalau nggak salah sih karipang. Karipang. Itu bukan ikan, itu kerang juga. Kerang ya? Kerang. Enak ini. Rasa daging. Aku coba. Coba. Karena saya makan ini ya.
Aku kurangi makan seafood ya. Saya pakai ini ya. Wah, enak. Hmm. Ah. Ke kepala perginya. Ah. Langsung merah muka tau gak? Ayam makan ayam, enak gak? Mandi, mandi. Kerangnya mandi kata Poci ya. Udah nih mandi. Mantap. 한국다. panasan ya. Bo ikan rasanya. Pece pece pece. Yo dulu. Enak ya? Enak. Sus. Oke. Telur ya? Hah? Telur tahu enggak? Teman-teman, pernah makan enggak? Teman-teman, katolon. Ini yang dimakan orang. Pertama kali di seumur hidup aku makan bintang-bintang. Mama sih ini makanan, kita bebas makanan semuanya. Jadi apa yang kita makan itu harus habis. Kalau enggak habis nanti kita bisa kena denda. Makanya kita ngambil itu pelan-pelan, sedikit-sedikit tapi pasti. Ada jaminan 100 ribu nanti kasir. Nanti jangan lupa ambil ya. Di kasir itu ada jaminan 200 duit Indonesia ya. Karena apa? Takut kita mubazir di meja makan ini. Jadi itu dendanya. Jadinya kita makan harus pelan-pelan teman-teman. Enggak apa-apa ngambil banyak. Tapi makutnya nggak apa-apa ngambil sering, tapi harus habis. Itu peraturannya makan di sini. Terserah kalian makan berapa banyak, satu karung, dua karung itu boleh. Tapi nggak boleh bungkus ke rumah. Jadi kita pelan-pelan makan. Poci lagi makan, lihat tuh. Aku lihat makanan aku, teman-teman. Lihat ya, aku lihat. Ini makanan yang akan aku makan. Mie goreng. Ini kol ya, yang bunga sawi, bunga kol yang hijau, brokoli ya. Ini aku nggak tahu nama sayurnya, aku mau icipin satu. Kalau ini Poci yang ngasih aku daging sapi bakar, ini enak katanya, jadi aku dicipin. Masih silokong, ini suami aku ngasih buat aku, udang rebus. Kalau ini kulit ikan, ini enak banget, walaupun sederhana tapi rasanya, olala deh. Nggak kuat makan. Lauknya cumi. Tahu nggak teman-teman, ini makanan kalau nggak bisa habis ya, duit aku gosong. Angus satu 200 ribu duit Indonesia. Cari ini tempat yang enggak. Ini Alin yang ngambil tadi. Aku bawa kamu makan di mana-mana. Ah, cumi. Tolong aku teman-teman, ayo makan kesini yuk. Tapi mau bawa semakan ya? Sekarang mangga makan yang gak bisa habisin ya. Jalan-jalan dulu, baru makan lagi ya. Yuk jalan-jalan. Jalan-jalan. Ya, yuk. Aku nih. Wah,好棒啊！好厉害。Udang kasih aku. Oh, susah. Aku nak makan.
这个。 Pelan-pelan aku nggak kuat. Sekarang makanannya tinggal daging lagi, karena daging nggak laku di sini. Sekarang Poce yang harus makan banyak. Orang yang nggak cukup makan ya, kita sepanjang nggak bisa makan ya, habisin ya, gimana ya? Gimana dong? Ini seafoodnya saya, tenang aja ya. Seafood saya, taking karya ya. Lomba semangat. Oke. Semangat. Semangat. Poce, ayo. Udah teman-teman, kita udah selesai makan karena udah kenyang banget, harus keluar biar dingin badan, biar bisa mengeluarkan tenaga lagi ya. Jadinya sebelum kita keluar, kita udah mengambil es krim lagi. Dan cukup nyampe di sini videonya, semoga kalian senang dan videoku, dan jangan lupa didukung terus channel Santi di channel ya. Dan bye-bye, assalamualaikum. Bye-bye. Bye.